Palang Merah Indonesia Samarinda menggelar donor darah di salah satu lobi hotel di Samarinda. Kegiatan ini mendapat sambutan dari warga, terlebih lokasinya berdekatan dengan pusat perbelanjaan. Kepala UDD PMI Kota Samarinda, Dr. Helda Fitriani menyatakan, donor darah ini digelar untuk memeriahkan hari jadi BDDS atau Bubuhan Donor Darah Samarinda. Tercatat 475 orang yang mendaftarkan diri. Ia menyebut kegiatan semacam ini rutin digelar karena kebutuhan darah di Samarinda cukup tinggi. Dalam sehari, PMI harus menyiapkan darah hingga 100 kantong. Alhamdulillah untuk stok saat hari ini adalah cukup. Rangkaian dengan kegiatan saat ini adalah untuk pemenuhan stok juga ke depan. Jadi ini kan dalam rangka HUT BDDS, Komunitas Bubuhan Donor Darah Samarinda, yang biasanya memang rutin menggelar acara di City Centrum ini. Sebenarnya untuk semua kebutuhan itu sama ya, kecuali mungkin golongan AB. Jadi antara O, A, dan B itu sama-sama diperlukan banyak. Karena kita di UTD PMI Kota Samarinda tuh sehari minimal 80 sampai 100 kantong yang harus keluar. Hingga kegiatan berakhir, jumlah darah yang berhasil dihimpun sebanyak 338 kantong. Untuk jenis darahnya beragam, mulai dari A, B, AB, dan O. Iswanto melaporkan dari Samarinda.